Saudara, polisi ungkap fakta baru dari penyidikan kasus anak umur 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Polisi menyebut sang anak terinspirasi dari game online saat membawa kabur mobil dan menabrak sejumlah kendaraan. Mobilnya sampai lari. Ramalin dulu. Keluar dulu sini. Sama Om. Enggak apa-apa, sama Om cepetan. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan mobil yang dikendarai bocah 9 tahun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Kemang Raya. 4 orang saksi diperiksa, mulai dari orang tua korban, security perumahan, dan warga di lokasi kejadian. Polisi mengungkap anak ini nekat membawa mobil karena terinspirasi dengan game online. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Kemang Raya karena diketahui pengemudi mobil itu merupakan seorang bocah berumur 9 tahun. Dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya dia belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu di internet itu game atau YouTube? Game. Jadi dia game dari internet. Jadi membawa mobil. Game simulasi gitu ya. Artinya dia terinspirasi dari game. Betul. Akhirnya melakukan motif dugaan.